Halo, sekarang aku berada di Pelabuhan Bakauheni. Nah, ini bentar lagi bakal nyebrang, ini lagi makan siang dulu. Ini sekitar jam 1 kurang. Nah, bisa kalian lihat, itu adalah Menara Siger. Bangunan Menara Siger gitu. Belum tahu jam berapa. Pokoknya nanti ini mobilnya bakal masuk ke kapal besar. Ini sekarang aku balik ke mobil, ini dapat paket makan siang dulu. Oke, sekarang aku udah berada di dalam kapal besar. Jadi ini aku mau menjelajah dulu di kapal ini. Ini dalam kapal besar. Mobil itu parkir di sana, mobil ya. Ini mau naik ke atas dulu di area atas. Jadi di sini ada namanya tuh lesehan. Di belakang aku itu lesehan. Jadi kalau mau tidur situ bisa, kan ini kan sekitar 2 jam gitu nyebrang. Jadi bayarnya 15.000. Ini aku nyari musola. Nah, ini adalah ruang musola yang ada di dalam kapal, dek kapal. Lumayan luas juga musolanya nih. Bisa untuk puluhan orang sih di sini. Ini kali pertama aku, pengalaman pertama aku naik kapal sebesar ini. Apa nama kapalnya? Kapal feri atau kapal apa gitu. Ini kan aku mau zuhur dulu, jadi musolanya di luar nih ya. Udah jelas ya, kalau gini baru terasa kalau kita lagi ada di kapal. Nah itu. Aduh, agak panas nih. Nah ini. Ini. Nah, ini tempat wudunya. Jadi ini memang pengalaman pertama naik kapal sebesar ini. Tadi mobilnya di bawah. Ini di area musola. Dan itu dia. Nah, ini aku lagi entah berada di ruang apa. Itu ada ruangan yang ngadep ke laut, woi. Bisa keluar nggak ya? Biar kita ambil view-nya. Oh, bisa. Wow. Nah, seperti ini. Yuhu. Welcome to Dermaga Bakauheni. Keren loh pulau di belakang. Ini walaupun kayak dermaga gitu kan, tapi airnya biru. Ini juga lumayan kecil. Pemandangnya bagus, itu ada pulau kecil, itu ada pulau besar ya, keren. Aku mau ke sana, bagian apa ya, belakang kapal. Nah, ini kapalnya udah apa ya, udah gerak ini. Nah, ini dia. Jadi nyebrang dari Bakauheni ke Pelabuhan Merak nanti itu sekitar 2 jam gitu. Kembali lagi, ini pemandangannya luar biasa sih. Itu Menara Siger. Berarti tadi kita di situ dibawa keliling dulu gini.
Oke. Bismillah, semoga sampai dengan tujuan penyeberangan lautnya lancar tanpa kendala apapun. Seperti ini ruang lesehannya. Gitu tanpa sekat. Sewanya 15.000. Kalau mau tiduran bisa. Nah, ini mau sampai di Pelabuhan Merak, itu udah nampak di kawasan Banten, Cilegon. Sana Pelabuhan Merak. Sekitar setengah jam lagi sampai ini. Tadi kapalnya sempat berhenti, jadi agak bikin lama sampainya ke dermaga atau pelabuhan ini, Pelabuhan Merak. Ini kita mau, aku mau ke dek bawah menuju ke ke parkiran mobil. Karena udah mau sampai ke Pelabuhan Merak. Sekarang aku mau turun kembali ke dek parkiran mobil. Ini aku udah di mobil dan sekarang udah berada di Pelabuhan Merak menuju ke Tangerang Selatan. Jadi tujuan aku di Tangerang Selatan, Pondok Aren.